Pemerintah Kabupaten Banjar Pasir Utara tahun ini mengusulkan pengadaan lampu PJU sebanyak 2.548 tiang ke pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menerangi wilayah desa dan kelurahan. Nah, kami juga berharap ini ada bantuan juga dari provinsi, entah melalui sumber dana Bankyu, melalui BNQ atau melalui belanja langsung mereka yang melaksanakan. Nah, kami berharap juga ada tambahan. Ada usulan kita? Sudah kita usulkan. Itu berapa banyak? Kalau usulan kita yang melalui surat Pak Bupati waktu itu 2.548 usulannya. Itu berdasarkan data dari kelurahan desa, usulan mereka. Data ini ternyata setelah kita ada beberapa desa melihat pelaksanaan ya kan. Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan, Khairul Ahmad mengatakan jumlah lampu PJU yang diusulkan tersebut sesuai pendataan oleh masing-masing desa dan kelurahan di 4 kecamatan. Adal Balikpapan TV.